Pemirsa, warga yang kesal memenuhi mobil seorang pria dengan bungkusan sampah karena membuang sampah sembarangan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, kebakaran besar terjadi di TPA Sarimukti, Bandung Barat. Tuh, ini yang buang sampah sembarangan, ya Allah, ya Allah. Tuh, biasa. Perilaku tidak terpuji yang dilakukan seorang pengendara mobil dengan membuang sampah sembarangan di Jalan Desa Cipenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kepergok warga. Videonya pun viral. Warga yang geram sempat terlibat adu mulut dengan pengendara mobil. Warga pun berniat membawa pelaku ke kantor desa, namun pelaku menolak dan memilih membawa kembali tumpukan sampah. Warga kemudian memenuhi mobil dengan kantong sampah. Gerak jalan lah, tiba-tiba warga itu ini bang apa melihat mobil yang berhenti. Nah, pas dilihatin sama warga itu ternyata dia lagi buang sampah sembarangan di sekitar sini. Emang dia buang sampahnya banyak ya bang? Kayaknya sih banyak bang. Warga yang lewat. Warga resah dengan sampah yang kerap dibuang pengguna jalan, apalagi bau sampah tercium hingga permukiman. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.